Okey, baiklah pelajar-pelajar, soalan yang kedua, soalan minta hitung nilai A tambah B tambah C. A tambah B tambah C. Seperti biasa, first kali kita lengkapkan lengkungan atau lekuk ni supaya menjadi separuh bulatan. Ambil pen merah. Okay, ini kita boleh sambung untuk membentuk separuh bulatan. Nampak? Separuh bulatan. Di sini pun ia ni 90 darjah sudut tegak ataupun macam ni. Kita nampak separuh-separuh. Di sini separuh bulatan. Ini separuh bulatan. Ini separuh. Kalau kamu tersalah sambung, contohnya kamu ingat di sini dia terlebih daripada separuh bulatan, sambung di sini separuh bulatan. Itu step yang pertama. Step yang kedua, kita fokus kepada sudut yang berada di dalam. Sebentar boleh. Ini adalah 90 darjah. 90 darjah. Kemudian ini adalah sisi atau segi 1, 2, 3, 4, 5. 5 menggunakan formula N tolak 2 darab 180, di mana N adalah bilangan sisi. 5 tolak 2 darab 80, 3 darab 180 dengan 540. 540 maksudnya 540 darjah ini, seandainya kita tambah ni, tambah ni, tambah ni, tambah ni, tambah ke semua sekali 5 ni, jawapan dia adalah 540. Ni tambah ni, tambah merah, tambah merah, tambah merah. Jawapan dia adalah 540. Okey, baik. Kita lihat sudut berada di sini. Ini selesai. Sudut ni selesai. Yang belum selesai ni, ni, ni. Okey, saya padam. Colorkan sikit supaya nampak dengan jelas eh. Okey. Colorkan sikit. Itu juga dengan warna biru ni. Sudut kat dalam ni dah selesai. 540 ni semua dah bagi kat sini, dah bagi kat sini. Cuma 3 lagi tak dapat. Okay, balance ni adalah 540. Kita tolakkan dengan ni dulu. Okay, 540 tolak dengan ni tambah ni. 170. Okay, faham eh? 540 ni tolak ni, tolak ni. Kosong. 4 tolak 1, 3. Okay. 14 tolak 7, 7. So, 370. Ini kita tolak, dah selesai. 370 darjah ini adalah kepunyaan merah, merah, merah. Jelas eh? Ini 540. Tolak ni, tolak ni. So, balance dia 370 ni adalah kepunyaan yang berwarna merah. Baik, saya lukis balik. Ini ada berapa ni? Segi ada berapa separuh bulatan ni? 1, 2, 3. Saya lukis balik. 1. Semula. Besar sikit. Ini yang belum selesai ni. 1, 2, 3. 1. 2. 3. Lebih kurang eh keadaan dia. Ini yang pertama. Merahnya di sini. Ini lebih kurang eh, bukan ukuran sebenar. Merah. Yang ini pun sama juga. Merah. Yang ini pun sama juga. Merah. Okey. Kemudian sebelah dia biru. A. Sebelah dia biru. B. Sebelah dia biru. C. Okey, baiklah.
Kalau jumlah ketiga-tiga ni ada tiga separuh bulatan. Okay, satu nilai dia 180. Kalau tiga, harap 180. So, kesemua sekali sudut ni adalah 540. Okey. 540 ni, kita dah tahu yang merah-merah-merah ni, jawapan dia apa? 370. Okay, merah ni, tolak 370. 70. 7. Balance lagi, baki dia lagi 170 adalah kepunyaan biru. Di mana biru adalah A tambah B tambah C, 170. Okay, itu saja, agak pening sedikit, tapi kalau kamu perhatikan betul-betul, tengok lagi sekali, sebenarnya dia adalah mudah.